Ya, halo Sobat Utak-Atik, kembali berjumpa dengan saya, si tukang utak-atik elektronik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya menerima sebuah kipas angin Mas Pion. Nah, kipas angin ini kipas angin digital alias sistem remote control ya, berbeda dengan kipas angin biasa. Di sini kipas angin ini menggunakan modul atau sistem remote control. Nah, untuk kendala rusak kipas ini, kerusakannya itu tidak mau menyala alias mati ya. Jika dihidupkan hanya berputar sebentar lalu mati kembali, alias dinamonya hanya berputar sebentar ya. Untuk itu saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki kipas angin ini, yaitu kipas angin digital alias kipas angin remote control. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita bongkar terlebih dahulu. Untuk itu perlu diketahui bahwa kipas angin ini sebetulnya bagian dinamonya normal alias dinamonya tidak rusak ya. Namun karena di sini kipas angin ini menggunakan sistem remote control atau model digital, yang sering terjadi kerusakan itu kebanyakan di bagian modul atau bagian remote controlnya ya, atau bagian modul di sini ya. Pada umumnya kipas angin digital kerusakannya seperti itu. Dan cara servis kipas ini sama ya dengan merek yang lain, entah itu Miyako, Cosmos, yang menggunakan modul remote control atau digital, sering terjadi kerusakan di bagian modulnya. Untuk itu kita membongkar terlebih dahulu bagian modul ya. Bagian modulnya terletak di sini dan kita akan bongkarnya. Bagaimana kita memperbaikinya, simak terus video dari si tukang utak-atik. Jangan lupa ya untuk di subscribe dan di like. Oke, kita lanjut untuk membongkarnya. Oke, cekidot. Oke, kita membongkar terlebih dahulu bagian penutup modulnya ya guys. Nah, sudah terbuka seperti ini. Nah, di sini terlihat bagian modulnya ya guys. Ini adalah bagian modul kipas angin ini, yang dimana di modul sini terdapat berbagai macam komponen atau spare part ya. Nah, di sini terlihat sebuah kapasitor yang berwarna merah ini. Ini adalah sebuah kapasitor. Nah, untuk itu langsung saja to the point. Di bagian manakah yang sering terjadi rusak untuk kipas angin digital seperti ini? Dan berdasarkan pengalaman dari sebelum-sebelumnya, kipas angin model modul atau remote control seperti ini sering terjadi kerusakan di bagian kapasitor ini ya guys. Terlebih khusus kendala rusak seperti kipas ini tadi, nyala sebentar lalu kemudian mati ya. Untuk pengalaman dari sebelumnya, yaitu sering terjadi rusak di bagian kapasitor ini guys. Untuk membuktikan, kita coba mencopot kapasitor ini lalu kita coba gantikan kapasitor yang baru ya guys. Nah, ini kapasitornya seperti ini ya. Nah, ini dia guys kapasitornya. Di sini terbaca nilainya
1,5 mikro ya. Untuk itu kita coba mencopot kapasitor ini lalu kita gantikan yang baru. Nah, di sini karena saya tidak memiliki kapasitor yang sama persis dengan yang ini, untuk itu saya gantikan kapasitor biasa ya, yang menggunakan kabel seperti ini. Kapasitor seperti ini ya guys. Nah, untuk kapasitor seperti ini sebetulnya sama dengan yang ini, cuman di sini kapasitor ini cuman beda bentuk ya, pada umumnya sama, yang penting nilainya sama. Untuk itu langsung saja kita copot bagian kapasitor yang lama ini, kita coba kan ganti dengan yang model seperti ini ya. Jika sobat mempunyai kapasitor yang sama, ganti saja dengan yang sama. Jika tidak, kita bisa menggunakan model seperti ini ya. Oke, kita copot dulu kapasitor yang lama. Ya, kita langsung to the point aja ya guys, karena secara pengalaman kapasitor ini sering rusak alias nilainya sudah berkurang, sehingga menyebabkan kipas angin ini tidak mau start ya, dia hanya hidup sebentar lalu mati. Nah, kita pasang kapasitor yang baru seperti ini. Kita pasangnya seperti ini aja ya guys. Nah, kita solder ya, dibolak-balik tidak apa-apa ya untuk kakinya, karena kapasitor ini tidak memiliki polaritas atau kutub negatif positifnya ya, bebas mau pasang bolak-balik tidak apa-apa. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kita langsung saja untuk membuktikan dengan cara kita akan menghidupkan kipas ini ya. Oke, di sini bisa dilihat cara pasangnya seperti ini. Nanti ini kita biarkan seperti ini tidak apa-apa. Untuk itu langsung kita akan coba ya, apakah kipas angin ini bisa menyala dengan cara menggantikan kapasitor seperti ini. Kita buktikan apakah langsung menyala atau tidak. Nah, seperti ini ya. Jika sudah terpasang, kita langsung untuk mencoba menghidupkan kipas angin ini ya. Dan di sini kita ambil bagian colokannya, lalu kita coba mencolokkan ke colokan listrik. Nah, lampunya sudah menyala ya guys, artinya arus listriknya sudah masuk. Dan kita cari tombol on-nya, alias di sini tertulis on speed ya. Kita coba pencet apakah hidup. Bim salabim abrakadabra. Oke guys, kipas ini sudah langsung menyala dengan kencang ya. Cukup kita menggantikan sebuah kapasitor seperti ini. Sini kipasnya sudah langsung menyala alias normal kembali. Cukup kita mengganti sebuah kapasitor. Kita naikkan speednya apakah kencang. Oke guys, kipasnya sudah menyala dengan sempurna.
cukup kita menggantikan sebuah kapasitor seperti itu ya. Oke, itu dia cara memperbaiki kipas angin digital bermerek Mas Pion ya. Untuk kerusakan seperti ini berlaku pada merek lainnya seperti Miyako, Cosmos, dan merek lainnya, asalkan dia tetap menggunakan modul seperti ini ya. Untuk cara servisnya sama, dengan kendala rusak yang sama, kemungkinan besar kerusakannya pun sama. Oke, seperti itu. Mungkin sampai di sini tutorial dari si tukang utak-atik bagaimana cara memperbaiki kipas angin digital seperti ini. Untuk itu, sebelum saya pamit undur diri, saya harap teman-teman untuk like dan share ya jika bermanfaat video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Jika ada yang kurang paham boleh di komen, nanti saya akan menjawab ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih.